Ya, sarungnya cuma gue bawa 3. Ayo, sini gue 1. Sini, gue 1. Terus sama siapa kalau gak ada sarungnya? Tau tuh sama Gibran. Gak mau. Dia mau kenapa gak mau? Ya gak mau lah. Yaudah gak tau, gue malu aja lah. Iya, ada raman dulu aja dong. Menurut lo, berdua, gue mau gitu bawa Adara. Ih, please deh. Gue bukan laki, bro. Gak mau, nah. Orang dia udah punya pacar, jadi gue gak boleh deket-deket. Alah. Lebay, berisik. Diem deh. Tahu lebay. Kita di sini, itu melakukan sebuah misi. Jadi kita harus profesional. Yeah. Jadi udah berdua. Ribet yeah. Banget, gue mau sendirian. Sana, dorong. Yuk, let's go. Ih. Paksa kan sama lo. Ah. Hati dong. Ini di bawah tuh. Lagi-lagi mereka. Ngapain sih mereka itu? Mana gue belum ketemu Rara sama Indra lagi. Kok ngantuk? Kok gitu sih? Baju pereman itu kayaknya mantul-mantulin kekuatan barunya Gibran deh. Makanya kekuatan Gibran tuh gak ada efeknya. Wah, Gibran punya kekuatan baru. Canggih banget ya sekarang. Gak bisa, kekuatan gue mantul terus. Gimana dong, guys. Kayaknya percuma deh kalau pakai kekuatan lu, karena pasti bakal mantul-mantul juga, Gib. Nah, kayaknya kita harus ngebuka itu pakaian yang nyelimutin penyet-penyet itu deh. Kan dari tadi kekuatan Giben mantul mulu gara-gara pakaiannya tuh. Mereka ngomongin soal kekuatan Gibran yang baru. Kekuatan Gibran yang baru. Halo, Ra. Ide kamu berhasil. Kain satin cemerlang itu berhasil menggagalkan kekuatan baru Gibran. Jadi, Gibran gak bisa membatalkan kejahatan kita. Lagi-lagi rencana kita gagal. Kayaknya Gibran punya kekuatan baru yang bisa menggagalkan kejahatan hipnotis kamu. Rah,
pokoknya kamu harus cari cara gimana menangkal kekuatan Gibran. Kita nggak mungkin seperti ini terus. Ini gawat, Ra. Tapi ingat, Ra. Kita harus tetap hati-hati sama Gibran. Itu kan si Indra. Bisa, kekuatan gue mantul terus. Pokoknya kita harus bikin orang-orang bertopeng itu melepaskan baju mereka.